Halo Super Termania, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Singapura telah dimulai. Di laga ini, kedua tim dipaksa harus memenangkan pertandingan untuk bisa lolos ke babak final Piala AFF 2020. Pertandingan ini pun dilanjutkan hingga babak extra time. Namun timnas Indonesia mampu menyudahi laga dengan skor akhir yakni 4-2. Gol pertama timnas Indonesia dicetak oleh Ezra Walian di menit ke-12. Arhan Pratama di menit ke-87 dan gol bunuh diri dari Sawal Anwar. Dan dimantapkan dengan gol Eki Maulana Fikri di menit ke-105. Sedangkan gol dari Singapura dicetak oleh Song Wei Yong pada menit ke-45 dan Syahdan Sulaiman pada menit ke-71. Pertandingan ini tersaji dengan cukup dramatis, hingga terjadi hujan kartu merah untuk Singapura. Yakni kartu merah pertama didapatkan oleh Safwan Baharudin pada menit ke-47. Kemudian Irfan Fandi mendapat kartu merah di menit ke-67. Dan terakhir untuk sang penjaga gawang Hasan Sani pada menit extra time. Sebenarnya Singapura memiliki kesempatan untuk memulangkan timnas Indonesia jika saja tendangan penalti pemain Singapura dapat berbuah gol. Namun Nadeo Argawinata mampu menepis penalti tersebut hingga Indonesia mampu terselamatkan dari kekalahan. Komentar Shin Tae-yong pun menjadi sorotan usai laga. Kedua tim bekerja sangat keras dan kami seperti benar-benar pergi dari surga ke neraka dalam pertandingan. Kami adalah tim yang relatif muda dan ketika kami memiliki keuntungan kami perlu belajar. Bagaimana kami bermain dengan tenang sehingga kami harus mencoba untuk meningkatkan dari sini, ucap Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian tak ingin ketinggalan video dan kabar terbaru seputar timnas, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dan salam olahraga.